이놈의 것! 야! 멍! 멍멍아 빠인 멍! 에? 으 미음! 멍! 멍! 미음 고백! Jadi kamu kata mau putusin pacar kamu? Ya Allah, pasti Sita seneng banget. Daripada nunggu lama-lama lu pacarin terus jelas pasti aku sih langsung sama kamu. Aku tahu kau apa yang kamu alami. Kamu gak bisa berkuasa kan? Hidup emang kayak gitu. Ya. Kamu mau? Kamu mau sih? Kita mau main itu siang ya. Ini kan udah panggil kok iya? Ini kan kamu mau ngomong ngomong apa? Aku semuanya punya penyakitan dan ini udah stadium akhir. Mungkin aja ini hari terakhir aku. Kita bikin sesuatu. Sayang, kalau nanti aku udah gak ada, aku minta tolong jangan pukul rata. Kalau semua cowok tuh sama, dari 1:10, aku yakin pasti ada yang tulus. Pesan aku, kamu tetap tulus ya, jangan cintai seseorang. Boleh minta uangnya enggak? Iya. Yeah. Makasih ya, Kak. Iya, yeah, sama-sama. Oh iya, itu buat teleponnya boleh buat aku enggak? Ya, kamu mau ini? Iya. Bentar ya. Hei, maling! Bangun, Pak. Astagfirullahaladzim. Nyata bapaknya sakit. Sekarang kita berobat ya, Pak. Ayu udah punya uangnya. Kamu dapat uang dari mana, Nak? Ayu dapat uang dari Pak. Kak, kita mati ya, Pak. Aku gak ke rumah. Udah. Bapak lagi sakit, Pak. Iya, Nak. Bapak beruntung banget ya, Pak. Punya anak kayak dia.
Saya beruntung punya anak kayak Ayu. Bapak, bapak ini sakit, Pak. Ayo kita langsung berobat ya, Pak. Ya, kita berobat ya. Oke, Pak. Ayo. Kayaknya udah maksimal nih, Pak. Orang di tower tuh sakit. Masa enak-enak aja? Ya. Ayo, sekali lagi. Bang, Ron. Udah, Ron nih, bener nih. Pak, berarti saya nampernya yang kenceng lagi ya? Iya, nampernya yang kenceng aja. Jailin, siapa namanya tadi? Sanusi. Gimana? Dia udah kayak kabur gitu, kayak apaan sih gitu. Udah lah, gak apa-apa. Lagi juga nanti bakal ada talent baru lagi yang masuk. Telepon tuh angkat. Siapa tau penting. Halo, Udul. Gimana syutingan lancar? Lancar dong, Pak. Lancar banget. Dengar-dengar, ada yang mau dikerjain? Dikerjain? Enggak, Pak, enggak. Itu mah emang talentnya aja enggak bisa acting dia. Dikasih tamparan suruh reaksi. Enggak ngasih reaksi. Oh, gitu. Dul, lu ini kan sutradara galaku ya? Lu berani-beraninya ngerjain adik gua? Itu yang lu kerjain adik kandung gua, si Sanusi. Sanusi adik kandungnya si gua. Ih! Mulai sekarang dana produksi film lo. Mantap. Saya janji deh, enggak bakal gitu lagi, Pak. Jangan ditarik ya, Pak, dananya, Pak. Enggak ada. Lagian sih bercandanya kayak gitu. Orang mah lihat-lihat dulu kalau bercandain orang, jangan sembarangan. Lagian lu juga namparnya beneran sih. Ya kan gitu, Bapak gimana sih? Halo, Bang Jarwo. Sanusi, apa? Kayaknya proyeksi bedul film agak jelas tuh, Bang. Masa gue dikerjain, Bang? Ditampar beneran. Proyek yang si bedul itu, karakternya. Bang, udah lah, Bang. Bang, mendingan dana investasi dari situ, cabut aja lah, Bang. Gak jelas juga nih proyek. Yes, semua dana.